This video going to be a little bit different daripada video-video yang aku pernah buat sebelum ni, which is aku nak bercakap tentang common sense. Aku bagi satu situasi bila mana korang melihat seorang kawan sedang bersedih kerana kehilangan keluarga, gagal dalam peperiksaan, and in any general situations yang mana korang faham yang dia tu sedang sedih, yang teramat amat sedih. Secara logik akalnya, kalau korang nampak orang-orang yang macam tu, korang rasa apa yang korang akan buat adalah nasihat dia elok-elok dan gembirakan dia sebolehnya. Tapi ada juga orang yang kita boleh klasifikasikan sebagai orang-orang yang toxic. Yeah, toxic people. Bila mana dia melihat kepada satu kesedihan tu, dia tak mampu untuk memberikan kata-kata yang baik, sebaliknya memburukkan lagi keadaan. Setiap daripada kita bertanggungjawab ke atas apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Jangan disebabkan daripada mulut-mulut orang-orang yang toxic ni membuatkan orang lain di luar sana putus asa untuk hidup.